Sampai guys, welcome back channel Blackbird Smart KPI. Video kali ini seperti biasa di pasar kini setting kita lagi nih. Saya mau updatein lagi untuk kios Faras Aquati. Posisinya ada pasar kini setting kita tinggal masuk dalam banyak. Kita lihat dulu untuk ada ikan-ikan apa aja sih. Oke, kita mulai di depan dulu nih. Di depan ini biasanya kayak Mas Koki ya. Di sini juga ada juga sama Mas Koki, yang beda ini adalah ini ya. Koi Platinum nih teman-teman. Ini size nya agak sedang, ada yang kecil juga nih seperti ini, yang kecil juga nih. Nah, di sini juga ternyata ada tank baru juga nih, saya juga baru lihat juga nih. Tapi untuk stoknya baru segini nih, nasi teh tanya untuk jenisnya nih. Di sini juga ada one piece juga nih, kita langsung masuk dalam aja. Nah, dalam ini seperti ini ya. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga ada mas kopiannya juga nih, banyak katin. Dan dengan jenis yang berbeda-beda. Yang versi murahnya pasti dia ada di sini nih. Kayak moli-moli ini kalau nggak salah harganya agak cukup lumayan murah nih. Moli-moli stok lebih banyak banget. Buah pisannya juga banyak juga guys. Nah di sini juga yang terbaru, yang kecil nih. Nah yang kecil saya nggak tahu nih yang harganya berapa ya. Yang kita geser lagi ke bawah kali ya. Untuk di bawahnya itu yang besar nih. Ini ada jenis sama di depan atau beda lagi ya. Ini saya juga baru ngeliat nih. Gede banget nih ukurannya nih. Itu kalau ikan kayak ini biasa taruh di kolam. Nah di sini juga ada yang beda lagi nih, tuh beda lagi teman-teman. Stok-stoknya lagi ready banyak nih. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung dijelaskan aja, kita tunggu lagi sama Mas Iannya, kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya untuk kirim-kirim yang terupdate ya. Untuk jam bukanya katanya yang komen kok orangnya beda bang sama yang biasanya bang, emang orangnya ada banyak ya. Nah, saya tanya aja dia. Kalau kayak gitu kita ngobrol-ngobrol, kita jelaskan aja dulu, kita jelaskan aja ketemu sama orang ini. Halo Mas, ya. Ketemu lagi kita. Siap. Gimana nih kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini lagi stok lagi banyak banget ini. Alhamdulillah lagi banyak. Lagi banyak baru, ya? Ya baru masuk juga ini. Lagi baru masuk juga. Ini yang kecil juga ada juga nih. Ada. Oke, kita reviewnya enaknya dari mana dulu nih? Mulai dari depan aja dulu. Dari depan. Oke, kita dari depan dulu ya guys. Oke, dari depan ini ada Oranda, apa nih Mas? Nah, itu Gen, Oranda Gentry Color. Gentry Color, nih ukurannya agak gede-gede nih. Oh, ini campur-campur nih warnanya nih guys. Size berapa nih Mas? Itu saya 10-13 cm. 10-13 cm ya? Oke, buka harga berapa Mas? Itu di 50.000. Oh, masih 50.000-an ya? Belum berubah ya Mas ya? Oh, harganya masih 50.000-an aja guys, harganya masih belum berubah. Oke, kita geser lagi nih, yang corak-coraknya lebih banyak lagi nih. Nah, ini sama. Apa nih jenisnya? Panda Tricolor. Panda Tricolor nih guys, tuh stoknya lagi banyak banget. Size-nya sama juga apa beda juga? Kalau size-nya dia agak gedean dikit. Oh, gedean dikit, tapi yeah. Harganya sama juga? Harganya sama, 50.000. Oke, harganya 50.000 juga nih. Oh ini kayak sapi nih. Ya. Nah, yang biasa orang bilang kayak sapi itu panda sebenarnya. Oh, panda di Oranda. Oke. Saya geser. Oh, ini gede banget ini. Ini apa nih? Ini koi platinum. Koi platinum ini gede banget nih. Size berapa nih, Mas? Ini size 2930. 2930 ya. Iya. Ini gede banget ini, teman-teman. Ini juga ada anaknya nih satu nih. Oke. Buka harga berapa, Mas? Ini di 100.000. 100.000-an? Iya. Ini gede banget ini. Ini gede banget guys nih, kalau kalian mau stok lagi ready banyak harganya 100.000-an. Ini kalau ada yang kecil kayak gini berapa, Mas? Nah, kalau yang kecilnya itu kena 40.000. Oh, yang kecil-kecilnya 40.000 nih guys. Oh, ada size kecilnya juga nih. Ini yang gedenya. Stok lagi ready banyak. Ini gimana nih, Mas? Oh, sini juga ada tambah lagi nih. Ini ada nih. Ya, oh, nambah dua aja. Lama-lama merembet nih. Warna ijo-ijo nih jenis apa Mas? Ijo-ijo ini? Danio Slayer. Danio Slayer. Oke, ini stoknya lagi baru segini aja nih Mas. Stoknya lagi dikit kalau untuk Danio. Dikit. Barangnya juga nih lumayan susah. Lumayan susah ya? Iya. Oke. Buka harga berapa Mas per ekor ya? Itu kena 10.000 per ekor. 10.000 satu ekor. Iya. Oke, 10.000 satu ekor Mas. Oke, ini one piece ini. The main piece tricolor. Tricolor. Oke, ini cakep banget nih. Size berapa nih, Mas? Dia udah ada di 3 jari. 3 jarian ya? 3 jarian udah ada. Oke, buka harga berapa, Mas?
itu di 20 ribu aja. 20 ribuan? Iya. 20 ribuan nih. Stok lagi ready nih. Kita dalam kali ya. Oke, kita mulai. Ah, yang ini dulu nih. Ah, ini. Ini apa nih? Mana kok warnanya beda nih? Itu koi kabuto. Kabuto. Iya. Kabuto dari kayaknya namanya aroma orang Jepang. Ya, ada sedikit dari sedikit sentuhan orang Jepang. Oh, sentuhan dari orang Jepang katanya sedikit nih. Warnanya beda ya? Itu warna hitam ini sama putih ya? Iya, ada hitam putih, ada keemasan. Oke, ada keemasan juga nih. Harganya berapa, Mas? Kalau ini kena di 100 ribu juga. 100 ribu juga? Iya. 100 ribuan juga nih, guys. Tuh. Stoknya apalagi yang kayak gini nih, panjang-panjang banget nih buntutnya nih. Gondrong-gondrong. Sama kayak penjaga tokonya waktu berlang. Iya. Kayak nah, lagi. Ini jenis apa nih, Mas? Itu Gen 3 Color. Gen 3 Color berarti sama kayak iya, di depan ya? Iya, cuman beda ukurannya. Ini yang lebih kecilnya. Lebih kecilnya. Size berapa nih, Mas? Ini size di 10 sampai 12 cm. 10 sampai 12 cm. Buka iya. Harga berapa, Mas? Kalau ini di harga 30.000. 30.000-an ya? Iya. 30.000-an aja, guys. Kita geser lagi ke atas nih, jenis apa lagi nih, Mas? Nah, ini ada Ryukin. Ryukin. Oke, cakep banget ya. Untuk Ryukin-nya nih. Tapi gendut-gendut banget ya, bantet ya? Bagus-bagus nih. Bagus-bagus. Look-nya juga tinggi. Cakep-cakep banget nih. Oke, size berapa nih, Mas? Ini size 12-14. 12-14. Iya. Buka harga berapa, Mas? Kalau ini di harga 60.000. 60.000-an? Iya. Oke, 60.000-an aja nih, guys, harganya. Oke, kita share lagi. Ini lebih gendut lagi nih, Mas? Nah, itu sama ini. Sama juga? Sama juga. Oh, sama juga nih, guys. Nih, gendut-gendut banget nih. Tuh, gendut-gendut banget ini. Tapi harganya juga sama juga, Mas? Harganya sama. Sama, 50 ya? 60.000 juga. Ah, 60 ya? Iya. Oh, 60.000 aja. Berarti tank-nya nomor 4 sama nomor 5 sama ya, Mas ya? Sama. Oh, nomor 4 sama nomor 5 sama ya, teman-teman. So, digeser lagi ke bawah nih, tank nomor 8 ya? Nomor 8 ada ini lagi, Gen 3 Color. Gen 3 Color ya? Iya. Yeah. Oke, ini Gen 3 Color-nya ya, wow. Ini stok lagi ready, banyak banget ya. Size berapa nih, Mas? Size hampir sama seperti sebelumnya, dia ada 9-10 cm. 9-10 cm ya? Iya. Yeah. Oke, buka harga berapa, Mas? Kalau itu harganya sama di 30.000. Oh, 30.000. Berarti tank 7 ya? Tank 7 sama tank 8 harganya sama 30.000, tapi pilihannya juga banyak ya? Banyak pilihannya. Oh, pilihannya juga banyak. Ini ala-ala yang koi sapi nih. Tapi bukan koi sapi kan? Bukan. Bukan ya. Kalau di Oranda disebutnya panda. Oh, panda. Iya. Oke, geser lagi ke bawah. Ini agak size kecil-kecilan ini. Nah, ini panda kecilnya. Panda kecil. Oke, cakep banget ini. Imut-imut banget ya. Size berapa nih, Mas? Size dia di 8-9 cm. 8-9 cm nih, teman-teman. Untuk stok lagi ready banyak. Buka harga berapa, Mas? Nah, itu kena di harga 40.000. 40 ribuan aja ya. Untuk harganya nih, teman-teman. Stok lagi ready banyak nih. Oke, kita geser lagi. Ini campur-campur nih kayaknya. Nah, itu Ryukin. Ryukin. Ryukin, Ryukin yang size kecilnya. Size kecil, size ukuran berapa, Mas? Ini dia di 9-11 cm. 9-11 cm ya? Iya. Oke, ini cakep banget nih yang ini nih. Ini. Cakep banget nih. Buka harga berapa, Mas? Itu di 40.000 satunya. 40.000-an lagi. Oke, kita geser lagi ke sebelahnya. Ini ada Rancu ya? Iya, Rancu Kaliko. Rancu Kaliko nih, teman-teman. Rancunya juga stok lagi ready banyak banget ini. Untuk rancu-rancuan ini. Oke, size berapa nih, Mas? Itu size-nya 8-10 cm. 8-10 cm ya? Iya. Untuk harganya berapa nih, Mas? Harganya di 40.000 satunya. 40.000-an aja. Iya. Berarti sama dong memang tadi ya? Sama sama Ryukin. Oh, sama ya sama ini ya. Harganya 40.000-an aja nih, teman-teman. Untuk stok lagi ready banyak. Pilihannya juga banyak juga. Corak-corakannya. Tinggal nyerok aja langsung datang sini. Oke, saya lagi ke atas. Nah, ini jenis apa lagi nih? Ini Oranda Pancawarna. Oranda Pancawarna. Oke, tapi coraknya begini ya, emang begini ya? Iya. Yeah. Oke, coraknya emang bercak-bercak begini nih, teman-teman. Boleh, lihat ya. Oke.
bagus-bagus banget ini. Ke pencinta ikan mas koki, harganya berapa nih mas? Kalau itu di 30.000 per ekor. Oh, 30.000-an aja nih teman-teman per ekornya tuh. Stok lagi ready banyak di Paras Aquatic. Nah, kita geser lagi ke atas nih, gimana mas? Sama atau beda lagi? Nah, ini beda. Beda? Ini Riop ini lebih jumbo. Lebih jumbo, oh ini iya. Ukurannya juga lebih enak daripada ini. Oke, ini juga lebih enak juga. Ini size berapa nih? Agak gedean nih yang tadi nih. Itu di 10-14. 12-14. 12-14 ya? Iya. Oke, tak banget. Ini lagi banyak banget nih. Stoknya nih, lagi banyak. Oke, buka harga berapa mas? Kalau itu di 70.000 satunya. 70.000-an aja. Oke, kita geser lagi sini dulu kali ya. Ini adalah Secret ya, benar ya? Iya, Secret. Itu Red Jewel. Red Jewel. Oh, merah-merah banget nih. Red Jewel kemarin ada dua warna nih. Sekarang sisa satu nih. Satu. Yang kemarin satu ya? Berapa mas harganya mas? Kemarin itu kena 10.000. 10.000-an satu ekornya. Yang ini jadi siapa nih? Nah, ini Molly Marble. Molly Marble. Sama platinum. Campur juga itu. Campur ya? Oke, okay, campur-campur. Tapi harga beda-beda apa sama nih? Harga sama. Sama aja ya? Sama aja. Oh, harga juga sama aja nih. Harganya berapa mas? Itu kena 5.000. Oh, 5.000-an nih? Iya. Oke, ini 5.000-an aja nih guys. Untuk lopis gold pisangnya nih, tank warna nomor 15 sama 16 sama aja ya mas? Sama aja. Oke, untuk harganya berapa mas? Itu 1.000 rupiah. 1.000 rupiah per ekor. Berarti kalau 10 ribu ya? Iya, 10 ekor 10.000. Tuh, 10.000 teman-teman. Warnanya juga ngejreng-ngejreng banget, cakep-cakep banget nih. Stok lagi ready banyak pastinya. Kalau untuk borongan bisa mas? Borongan bisa. Maksimal berapa mas? Kalau itu minimal 100 ekor. 100 ekor? Iya. Oke, berarti harganya juga beda lagi dong? Harganya beda lagi kali. Oke, pasti beda lagi. Yang ini jenis blowfish apa nih? Itu sama juga. Sama yang juga? Yang kecilnya. Oh, versi kecilnya. Tapi iya. Harganya gimana mas? Harganya sama aja itu. Oh, sama juga? Oke. Sama juga. Sama juga nih, tank 17, 18 sama juga nih. Oke, ini bedanya tuh, coraknya agak beda-beda ya. Kalian mau bebas pilih mau. Ini gara-gara lampu atau emang warna ikannya, Mas? Ini gara-gara lampu aja. Oh, gara-gara lampunya ya, teman-teman. Beda lampu, beda warna. Beda lampu, beda warna nih. Oh, beda lampu, beda warna, harganya juga sama ya. Oke, kita geser lagi. Ini agak gedean lagi nih. Ya, itu agak gedean. Jumboan. Jumbo. SS berapa nih jumbonya? Kalau jumbo dia di Ayak 910. Ayaknya 910 ya? Iya. Kayak buka harga berapa nih mas? Kalau itu di harga 2.500 per ekor. 2.500 berarti kalau 4.000 ya? 4.000. 4.000-an guys. Tuh harganya murah. Terus ini lagi ready stok banyak. Emang lampunya begini ya mas ya? Oke, ini Tiger Glowfish ya? Iya, Tiger Glowfish. Tuh, Tiger Glowfish juga banyak banget yang berjibun ini teman-teman. Tuh banyak banget ini. Size berapa mas? Tiger Glowfish ini di Ayak 78. 78-an aja nih guys. Untuk Tiger Glowfish-nya nih. Tuh banyak banget. Buka harga berapa mas? Itu di 10.000 7 ekor. 10.000 ekor ya? Iya. Oke, kita geser lagi ke atas. Nah, di atas ini Molly juga nih. Molly juga. Sama yang tadi apa beda lagi? Sama. Sama ya? Sama. Oke, ini sama juga. Harganya juga sama ya? 5.000 ya? Juga sama. Oke, 5.000-an aja. Kalau ini Molly apa nih, Mas? Itu sama juga. Sama, tapi ada yang beda? Ya, bedanya dia lebih panjang aja. Oh, lebih panjang aja. Iya. Oke, harganya juga sama ya? Harganya 5.000 sama. Ya? Oke, ini 5.000-an. Ini berarti ini kayak pas kayak gini lakian nih? Ya, hampir dominan lakian nih. Lakian, berarti ceweknya yang gendut ya? Cewek gendut. Oke, ini juga glowfish. Ini beda juga atau sama juga nih, Mas? Nah, ini beda. Ini yang Ayak 78. Ayak 78. Nah. Iya. Oke, di tank 22 juga sama juga, Mas? Sama. Jadi kita ini tank 21, 22 ke bawah, ini 25, 26 sampai 29, 30 itu satu ukuran semua. Oh, satu ukuran semua ya. Iya. Di Ayak 7 berapa? 78. 78-an itu. Harganya juga sama ini. Berapa, Mas? Ini 10.000 7 ekor. 10.000 7 ekor. Jadi ini lampunya berbeda-beda ya, teman-teman. Nih.
ampunya beda-beda, hasilnya juga ya, beda-beda juga ya. Beda-beda. Oh, hasilnya juga beda-beda. Apalagi ini bau nih yang udah ngejreng-ngejreng banget nih. Nah, ini yang ngejreng-ngejreng banget nih. Warnanya, harganya juga sama semua ya. Untuk stok pilihan juga sama aja. Oke, ini lebih gede lagi nih. Nah, iya, lebih gede lagi nih. Ukuran berapa Mas Kri kayak gini? Ini ukuran 47 sampai 50 cm. 47 sampai 50. Oh, gede juga ya? Gede juga. Gede juga ya? Gede banget nih, gondrong-gondrong nih. Ini gondrong juga bagus-bagus tuh. Gondrong-gondrong juga nih, teman-teman. Stok lagi banyak banget. Buka harga berapa, Mas? Kalau ini kena 500 ribu. 500 ribuan aja nih. Namanya apa sih, Mas? Itu koi kumpai. Koi kumpai. Iya. Berarti yang kecilnya di depan ya tadi ya? Iya, tadi yang kecilnya di depan. Oke, yang kecil sama yang sedang itu di depan. Nah, ini yang gedenya. Oke, ini versi yang besarnya ya, teman-teman. Stok lagi ready banyak nih. Harganya 500 ribuan. Oke, kita geser ke atasnya adalah rancu ya. Ya, ini ada rancu. Rancu jenisnya apa lagi, Mas? Ini kaliko. Kaliko. Berarti sama yang kayak tadi ya? Sama. Sama juga, tapi harganya sama apa beda nih? Harganya sama, itu di 40 ribu. 40 ribuan, ini juga lincah banget ya. Tuh, 40 ribuan aja nih, guys. Untuk pilihannya juga ada banyak juga. Stok lagi ready banyak. Nah, ini yang kecil-kecilnya nih sekarang nih. Panda tricolor kecil. Panda tricolor yang kecil. Oke, size berapa nih, Mas? Ini size kita dapatnya campur. Campur ya? Campur. Oke, kalau campur harganya beda-beda atau sama, Mas? Harganya sama. Sama, berapaan, Mas? Sama aja. 10.000. 10.000 rupiah nih, guys. Tuh, lagi tadi stok lagi banyak banget nih, harganya 10.000-an saja. Oke, ini kemana lagi habis ya, Mas ya? Habis. Habis. Ya. Nah, kalau di sini satuan partain juga bisa ya, Mas ya? Partain juga bisa. Tuh, satuan juga partain juga bisa. Kalian kalau mau sini silakan sini nih, stok lagi ready banyak banget nih, teman. Glovisan, Trigger Glovis, Molly juga ada, campur-campur tuh. Banyak banget. Apalagi yang ini Mas Kopinya ngembrak banget. Mas, untuk kirim-kirim biasanya ada yang terupdate enggak nih? Kalau kirim-kirim bisa. Bisa ya? Bisa. Okay. Tapi kalau untuk ke luar pulau kita belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa. Okay. Kalau untuk Jakarta gimana nih? Ngebut enggak nih? Kalau Jakarta bisa. Bisa? Bisa. Langsung? Langsung, tenang aja. Tapi tenang aja. Enggak ini, kalau untuk kisaran agak jauh itu kita karantina dulu. Karantina dulu ya. Jadi nggak bisa langsung kirim. Langsung kirim ya? Oke. Okay. Kalau bisa. Masih dekat-dekat mah masih bisa kirim, bisa kirim langsung. Bisa kirim langsung. Jadi bebas mau pengiriman pakai apa aja bebas ya? Bebas. Bebas. Kalau misalkan request pakai styrofoam boleh nggak tuh Mas? Request pakai styrofoam bisa. Bisa. Ya, tapi harganya gimana nih? Kena charge. Kena cas styrofoam ya? Kena cas styrofoam. Oke, kena cas styrofoam. Bentar, nomor WhatsApp gimana, Mas? Nomor WhatsApp masih sama di 081-949. Oke. 905-814. Oke, untuk sosmednya ada nggak nih? Kalau kita untuk online-nya kita belum ada. Belum ada ya? Belum ada, kita offline aja. Offline aja atau WA kalau nggak main di sini ya? Ya, kalau nggak main di sini buat tanya-tanya dulu bisa di WA aja dulu. Oh, di WA aja dulu. Mas, kemarin juga ada yang bilang nih, kemarin yang jaga beda-beda nih kayaknya. Ya, kalau untuk jaga beda-beda. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Oke, kalau situnya sendiri jaganya dari kapan aja, Mas? Jam berapa? Kalau saya dari pagi. Pagi sampai? Pagi jam 10-an lah, sampai malam. Sampai malam ya? Sampai malam. Oke, ini lagi stok lagi ready banyak ya? Stok lagi ready. Lagi ready banyak. Oke, Mas, kalau kayak gitu, thank you, Mas. Okay. Terima kasih. Siap. Sehat selalu. Ya, ini tuh untuk review di Paras Aquatic. Untuk Mas Koki kopinya, Glovis, stok lagi ready banyak. Seperti biasa, nomor telepon. Kirim-kirim semua sudah dijelaskan di dalam video ya. Nomor WhatsApp sudah ada, dicantumkan nanti tinggal kalian dicek aja di kolom deskripsi ya. Yang biasa nonton skip-skip dia tuh ya. Kalian dicek di situ, situ biasa saya cantumin ya teman-teman. Untuk stok lagi ready banyak nih. Di pasar Kinasi Tenggara nih. Oke lah video kali ini cukup sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.